Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Bapak-bapak, saudara-saudara hormati, memang kita ini sebagai orang dan masyarakat ya, punya tanggung jawab pada masyarakat kita masing-masing. Mohon setelah terjadinya atau setelah adanya musyawarah ini tidak ada miscommunication, maksudnya itu saya sangat salut dengan pemuda-pemuda tanggung jawab, semangat juangnya ya, semangat untuk memajukan warga Pusat Kulon luar biasa. Itu sangat apresiasi yang luar biasa. Namun memang kita sebagai warga masyarakat, sebagai orang Muslim, mohonlah ada keseimbangan. Maksudnya apa? Masyarakat harus maju, masjidnya juga harus maju. Maksudnya gini, tolonglah kalau ada kegiatan-kegiatan di masjid, ini seluruhnya juga ikut meriahkan, ada pengajian hari Selasa ini. Jadi masyarakat yang maju di bidang pembangunan, di bidang segalanya, kegiatannya, masjidnya juga harus dimajukan juga. Setelah kerja itu harapan kami. Sekali lagi, tadi sudah jelas, sehingga mungkin walaupun tadi sudah disampaikan oleh Mas'ud, saya juga tidak tahu sejarahnya, namun mau saya komen itu, dan menurut hukum-hukum saya sudah jelas bahwa itu, bapak-bapak sudah jelas, jadi tidak enak gitu loh. Nanti salah komentar, salah ngomong saya. Sehingga setelah saya dengarkan dari awal sampai mungkin terakhir dari Pak Wali yang tadi sudah jelas bahwa karena itu sudah tanah wakaf, kemanfaatnya saja dulu. Jadi tolonglah tanah yang sudah diwakafkan dari wakif gitu ya, yang oleh matapan itu dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya tidak muspro, supaya memang alur jariannya. Cuma kalau kita mau makan, kita manfaatkan gitu. Sudah dekat ini, jangan dibongkar menurut saya. Bukan untuk kemaslahatan. Entah mungkin pakai titik atau apa, nanti itu bisa dilakukan. Masalah kalau sudah terlanjur, itu nanti bisa takmir atau pengurus masjid bisa memberikan solusi enaknya di mana. Untuk sudah bangun, kan tidak enak. Sudah dibentuk bangunan kemudian dibongkar, luar biasa itu pandangan di luar sana, luar biasa. Mendingan kita alih fungsikan, maksudnya yang asalnya nanti dipakai untuk terusur katanya karena ini adalah wakaf yang akan dimanfaatkan, kita fungsikan memang untuk keperluan kemakmuran masjid, keramaian masjid, entah kita pakai kantor, entah pakai PPG atau apa, nanti itu terserah dari pengurus masjid. Yang penting nanti mengarah ke pengembangan untuk siarnya perjalanan kegiatan di masjid kita saja. Mohon maaf bapak-bapak, karena saya tidak kasih komen. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan kesalahan fatal, kesalahan yang besar. Nih. Nomor tunggal, kulo, Kak Salim, Pak Prabot, Mas Didi. Kerasan sing selalu berkomunikasi kali kulon iku wong papat niku. Ternyata nopo sing kula kon niku salah besar, sebenarnya salah biasa. Salah besar. Mulane itu kula menyesal sekali, kula dipunten dumateng panjenengan. Tetapi lek kula kembali kepada masa lalu, niku koyoke salah kula niku gak status koyoke. Kalau koyoke gak status. Kerangkan Wak Prabot sing anyar niki, niku pahami podo kali kulo, podo gak ngerti ini. Pahami itu lho podo. Waktu rapat pertama niku yang terdaftar hadir, ugi wonten nakulan, wonten apa-apa yang dibicarakan pada saat itu wonten. Salah satunya jamane Prabot Sultan mulai dingin, kulo paling gak setuju lek kate ngecek no balik dusun, paling gak setuju kulo. Kenapa apa lain? Mulai dikunci-kunci gak kanggo dijadi wong yodoh rusak. Sampai jelok diri di panggung sana sampai saya isi, ya kadang kanggo, kadang gak kanggo. Ake gak kanggo ini timbang kanggo ini. Menurut kulo kulo gak setuju. Akhir-akhir, niku abane rapat pertama mengajukan
terus dijono programe ku ngene lho, lek programe ngene iki aku setuju wudu. Ya wis lek ngono monggo setuju. Setuju. Rapat kedua, lu sampe itu lho rapate. Nggih, sampe itu lho. Rapat kedua Pak Salim maring informasi teng kula. Kanten jaman dingin niku wadal Pak Prabot Sultan bagi kerocokan niku kula mboten melok ngukur karo pokoke kula nerima pek kula dhewe terus kula dol niku duwite mboten nemplek tangan kula blas mboten nemplek mek kula tanda tangan kuitansi oleh kula niku sing tunggas niku biji sinten Sukar biji niku sing numbar hitung juta zaman biyen langsung Pak Prabot nyerahkan dateng Madosa berarti Pak Nopo Pak Kolil Semerep berarti nah, ini kula beten Semerep pokoknya begitu tanda tangan ya ampun beten kula rok pinggir gini ini kula beten tuh kula beten melok Nopo ini kujenenge ngukuri terus yang kedua kula sing garai beten ngerti niku wong jenis sambal ngukur lek sakmono dibagi wong sak mene mestine gak ana sisae mestine kok ate ana kita barang ngono lho itu sing boten masuk akal lah kari-kari jarene ana sisae wong berhubung kula niku boten nyalak ngatur bagian rimo to niku lha rimo mau wae nek pas kula boten protes apa jarene ngatur apa jarene ngukur mriku nah jarene ngukur informasine niki parit uang pitu nyerahkan teng kula pun kula terima ucap saya enten nek ibu tu sami iki dadi kula sedono uang pitu niku sing diwakokno nang masjid niku tak uang pitu enjane asli kula kok jenenge siji-siji kabeh pitu tapi saiki siji tok ilang berarti kali 6 ya. Terus sing sisa niku kula karo jaman biyen sing paling ngeru niku sing badhe ngukuri termasuk Cak Sifat Insya Allah Cak Mu'i Semerep niku. Terus mantun wonten ternyata jarene iku sing sisa iku dilebokno nang masjid pisan. Tapi kula karo kranten rapat pertama Cak Salim memberikan pengertian teng wong sing melok rapat niku program katene gawe balik dusun iku nggih sampai tutup rapat kedua nggih rapat ketiga nggih cuma kapan dimulai damai tekondi terus mantun wonten kepastiane kula culana kula mboten melo nakono kranten pun kabeh setuju apa dare prabote sing ngatur lah masjid sebagai pelaksanae mboten melo ngatur nek bagian pelaksana sing bagian bangun sing bagian bangun niku masjid iki mutahakno material dan lain sebagainya wonten. Terus barang pun jadi ternyata kula dielingno lho Pak Repiku anu apa iku jenenge termasuk aset masjid biyen iku wis diseranana nang masjid jare iki lho la kok ngono wong biyen iku rapat ya wis krungu kabeh kula nggih wis muni mulane niku sak niki lek encene niku lek jar kula wis akeh sakti-saktine wis eruk kabeh lek iku encene akhirnya masjid niku kula pasrahaken dumateng panjenengan ya napa keputusane kula Wak Prabot pasrah apa jare sampean aku ambil Wak Prabot sampean bonus ya apa ae sampean sanksi ya apa niku kula pasrah mawon sing penting pokoke masih salah apa ya apa kan isih kena digandani kesalahane ngoten mulane sampean gandani kesalahan kula ambil Pak Prabot niki seharusnya bagaimana niku nanti petunjuk-petunjuk panjenengan kula mengikuti keranten nek ana hubungannya tetep ampingane wong desa wong sak desa masa Allah luar biasa kula sangat takut sekali sangat-sangat takut apa-apa boleh menolak salah nang wong siji gampang jauh sepuro tapi salah nang sang kampung kami tak kula jauh sepuro nek rapat ngene lah durung anak putu ning cecuk Masya Allah luar biasa ini pun buatan sanggup pula lagi ini. Rantan pula ambil sampai ini tahu ngaji pula perungu dari besok itu ada uang yang jenisnya muflis dari ini Nabi siapa muflis itu?
Muflis itu adalah orang yang bawa segudang amal ibadah. Posoe akeh, sedakoe akeh, zakate akeh. Tapi ana ngarepe surga ana wong mara. Lho Pak, anu ya Allah, siang niku enggak ada kesalahan kan kula bingin enten donya. Ya niku ganjarane posoe saulang kula pek. Kula niku enggak ada kesalahan nang donya benteng kula. Ana wong mara maneh, ana wong mara maneh sampai amale entek sing tak gudang mangtek kabeh. Kurung tak bisa merbusu warga itu yang kula khawatirkan salah wis dosa nek kula niki wis akeh sik embu kate kesalahan nang wong akeh masa Allah luar biasa mboten sanggup berantane ya mulane niku kesalahan-kesalahan kula niki kula disebutkan saya tempat panjenengan nomor 3 nomor kali sampean kaya petunjuk kula niki kali wak tersebut seharusnya bagaimana terangkan tahap pertama, rata pertama, kedua, ketiga, sampun kula lalui pertama kalau saya bilang karena nautulene wonten tanda tangan ini wonten nanti kok sebagai pengantar kami panjenengan selanjutnya pun kula pasrah dimasukkan panjenengan sinten sing badhe mimpin rapat niki dalam hal yang pertama harus agenda pertama sedangkan agenda kedua mungkin kula balik dan kula ngalih masalahe untuk hubungannya ambek ketakmiran misalnya ini masalah aset Jadi kalau kasarakan itu macam ni panjangnya. Kalau dan tak mungkin tu ni malah. Jadi gula, gula kira kalau malu itu bahagia tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Semacam para bapak para sekarang kalau mati saya dengan kalau mati orang pertama-tama akan berobat dengan syukur alhamdulillah yang berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nomor kali salam dan salam tetap diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jika betul betul saya mendapat kesan yang tak terpisah kesan dari saya tentang undangan itu tak bermaksud tak perlu musyawarah untuk mengkira berkeadilan dan segala dan sepatutnya tak terlibat apa yang kita berkata dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Wa Ta'ala para bapak, para khalid saya kalau tak risai yaitu rumah yang tak terpatah semacam supaya masyarakat khususnya tentang anggota tak bermaksud Wahai ini menurut itu dari kekeliruan kesilapan asal novel sendiri tak akan tahu. Insya Allah para bapak para saudara dari abis pun. Dan insya Allah kami telah pun uji baju hari ini. Itu betul-betul sebagai langkah-langkah yang diberi. Sedangkan sebatas betul-betul untuk hari. Para bapak, para hadirin saya kurang uji sebagai saat tunggal takmir dan masjid ini ku bahas asap masjid terutama jangka berhenti bahasa asap masjid arupi sabun kerajaan sun gadar itu yang itu malah tahu ya. Dan itu untuk Mas Tanyu Tanah Dusun Menurut Tanah Dusun soalnya itu tanah bakat yang gogol ya. Tapi pun dibagi Langsung kantong dusun itu Lepas dusun pondok Dusun lepetak yang datang tanah Masjid Datang masjid alias dusun wakosakan Wakos itu diperuntukkan kanggo tiyang ingkang sampun sedha supaya menikmati wonten alam akhirat lalu kecuali ya kata pun itu ke enteng sing tahun itu bagi enam kok di satu setunggal lain abunya ya buat itu semangat dan itu lah dan itu dipun urusakan tapi ya urusan dosa ya dosa Nek urusan masjid buat usahara di tamu dan masjid sebab kata tamu masjid sungguh semerat termasuk itu
besok mau betul, saya akan mencari lagi. Kalau dua pasal di ekran taruh sini ahli ni, dia pun termasuk tanaman jenis itu, ya. Kamu lebih betul, ya kan? Kau kepada tanaman jenis, kamu kasih jenis, ya. Sesungguhnya menggali pembahasan tentang hutan. Lalu yang lain lah, tanah yang gagal kita berkongsi semua di suku terlalu berkongsi itu. Lagi itu ingin teruskan mas kita mana. Ibu aku datang pun tanda tangan termasuk kalau dianggap. Ya. Tanah itu tak wakasnya tanggung yang terlalu. Lah, ini misalnya bingung ini hutan. Ya kutunya ewa tanah ini juga. Kutunya ewa. Selain itu pada masjid. Itu ini semua apa? Ya tapi ada rutan yang nomor. Terus langkah masjid sekarang ini. Seterusnya lu semerap. Saya jawabkan istilahnya gendeng takon. Lalu takon itu, oh baru tapi kan bani. Terus sering malam ya. Dan sebetulnya ini umumnya ya. Itu tidak tahu. Tapi orang-orang itu kita bani ya. Nanti umur kita itu tamir baru tulisan lo lagi nanti kan baru kan pernah mendi ya ini dia nah itu terus aku kalau saya baru datang kalau kakak harus dari Jawa ya yang gua kita jamin keutuhan saking tutung bagian jauh lalu lah sing jarai tangan sisa nih bang betul ini sisa ya jadi sisa tutung lalu berbeda masjid kabel tuh Tidak kosmau, beratusan ala kosmaju, ya ini. Keuntungan misalnya itu, ketinggalan masjid juga, no. Bisa itu namun, ya. Tapi lah, benar-benar masjid, ya. Cuma itu tahu, asetnya masjid, ya. Itu supaya yang diistilahin di apa-apaan, ya. Kalau masjid terapun yang dua aset, dikonek, loh. Ini bangun, dia itu. Pernah satu, sebetulnya, Allah kalau bisa apa ya, otak buat. Itu tujuannya, itu betul. Bahkan istilahnya semrawut, ya. Tapi perlu jelas, dosa, tak bermaksud, kita bermaksud, ya. Lalu seberapa sebut, dosa, lalu saya dosa, tak usah, tak usah murah, dibuatnya petang ini, ya. Tapi itu tak masuk, ya itu, kerabat masuk, semuanya tak bertanggur. Semerap sedaya Sekatan bahwa Bapak para jodoh dan kau dapat Sekatan yang terhubung langsung sama Sud Sangat menurut aku sangat bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, betul ya Halo, betul ya Halo, betul ya Hari ini sedikit saya juga saya sedikit terang saya rakyat biasa yang tidak termasuk dalam struktural di dalam ketanggungan masjid namun saya melihat dan saya mengamati yang sebenarnya bahwasanya saya tahu persis bahwa yang jelas tanah itu bukan tanah kerajaan adalah tanah gogol yang sisanya ada situ kemudian dibagikan dan sisanya yang telah dibagikan itu semuanya itu diserahkan ke masjid murni tidak ada susah dan selain sebagainya bagi yang mengukur ada masyarakat ada tak suka, ada tak tamun, ada tak calon juga ada tak suka bahwa itu tidak ada sisa itu sebenarnya terus terang saya juga selaku warga juga mengkritisi adanya baik di tanggul masjid maupun kasur sebenarnya rapat yang berkepentingan dengan masalah aset masjid itu sudah dilaksanakan di dusun itu sudah menyalahi aturan. Ini kritisi ya. Kemudian kritisi terhadap kasur ini. Kemudian membangun juga tidak melibatkan struktural susunan katakanlah seksi pembangunan yang ada itu tidak dilibatkan. Ini malah dikritisi dan diperbaiki. Kemudian masalah membangun itu kemarin Ustaz Nabi mana Pak Haji Nusrisin apa cale untuk tidak diterlambatkan dulu tapi kenapa dengan desa terus masih tetap berjalan di gitu. Terus terang saya berpendapat masalah
aset masjid itu saya tidak sependapat untuk ditempati bangunan bangkrut. Saya tidak teman-teman diserahkan. Tapi kalau istilah saya biar nanti malu terus baik itu bisa dibangun, saya setuju pendapat. Dibangun baik itu bisa di tanah agak tanah luas. Bahkan sekalian dengan lapangan futsalnya pun juga bisa. Tapi kenapa itu aset masjid putih? Berobrok, saya sangat prihatin. Itu aset masjid berobrok. Tuh, karena berobrok itu orang ngerti. Toko masyarakat lagi itu. Ini sangat sangat memprihatinkan. Siapa toko masyarakat? Toko masyarakat mereka itu. Berobrok aset masjid itu. Kira-kira sakit penelitian. Terus terang saya tidak berpendapat kalau itu lapang bangunan itu tetap dilanjutkan aset situ. Biar nanti pembangunan saya mau urun, tapi tidak di situ tempatnya. Tapi bisa kita kan bengkok, kita punya tanah negara. Bisa, tapi biar nggak kaya Pak Karti. Demikian, kiranya saya, benar saya kasar, tapi kasarnya saya terserang, tujuan saya baik. Terserang ini ada sesuatu Pak Karti. Silakan dimintai pendapat yang lain. Kiran, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya tidak datang, tapi alhamdulillah ada cerita kita untuk rapat takmir. Saya lihat di sini tadi kok tensinya agak naik, ya. Bersantai saja. Di sini itu kita ada semacam komentar-komentar mungkin yang negatif. Bahwa pikir itu berangkat dari pribadi-pribadi tidak apa-apa. Itu sudah hak asasi. Tetapi saya lihat permasalahannya. Jangan sampai kita kalau melihat rotok kencang-kencang biasanya kan pecah gitu ya. Dan kencang-kencang kita lentur. Masalah ini masalah kecil ya. Kalau katakan masalah kecil, kalau masalah itu dilihat terlalu besar, nanti menjadi kita itu menanggapinya tegang. Jadi santai saja. Menurut saya kalau ini tetapi setelah pernyataan Mbak Rifai itu tadi dengan yang saya dengarkan karena saya tidak pernah ikut rapat ya, itu semacam ada itu miskomunikasi, entah bentuknya lupa atau tidak tahu karena manusia mungkin dulu sudah pernah rapat saya seumpama loh iya pak saya sudah lama turun seumpama ikut tapi ternyata saya lupa malah. Itu manusiawi ya, manusiawi sekali. Jadi saya berharap tidak apa itu namanya mengkonter satu dua orang. Di sini kita mencari solusi bagaimana kita itu sama-sama mendekat ya, bukan sama-sama nyemes. Itulah kalau bahasa solusinya dengan mengecil mbak. Saya tadi juga tidak apa di sini yang nyemes tidak apa, cuma nanti saya khawatir tambah tegang cuma-cuma jangan ya. Nah kita adalah saudara katanya saya. Bahwa konservasi yang kemarin juga kita adalah saudara. Kemudian sepanjang yang saya ketahui karena saya tidak ikut rapat, itu memang ada beberapa versi. Ada versi yang memang itu sudah menjadi aset masjid. Seingat saya memang saya dulu termasuk keluarga saya yang menghubungkan ke masjid. Asalnya dulu malah secara prinsip enggak setuju pak untuk buat kosan ke masjid. Kenapa? Kalau sudah kena masjid nanti dibuat otak-otak untuk dana lain itu sulit. Dulunya saya tuh maunya itu tetap aset desa gitu ya, di menjadi aset desa sehingga hasilnya untuk masjid desa, untuk membangun apa namanya, membangun balai dusun desa, entah dibalikan di tanah lain pokoknya bisa. Itu maksud saya sebagai sumber dana. Tetapi karena mayoritas dari ahli waris yang saya dengar, saya tidak menjual secara resmi kalau bahasa sekarang itu kan harus tertulis pak ya. Jadi kalau kita berbicara hak itu berkaitan dengan masalah hukum, tertulis. Kalau masalah jari-jari, makanya yang saya sampaikan ini jari ya. Sepengetahuan saya, memang saya dulu termasuk kari-kari merekannya. Kenapa? Karena saya sendiri dalam keluarga pertamanya tidak setuju. Tetapi saya mendengar sudah semuanya itu diwakafkan ke masjid. Tidak oke-oke saja. Akhirnya saya setuju wakafkan ke masjid.
Terus sampai sekarang yang ada di benak saya itu memang kenapa di mitos itu untuk masjid bisa ele-ele-e maus ACP masjid nanti akan bisa lebih bermanfaat. Nah orientasi saya dulu tidak boleh untuk masjid itu saya khawatir karena ngerekso itu angel kalau tanah masjid itu angel. Katanya Pak Rupai bahwa di situ ada orang bergantengan ya, bukan muslimnya, itu ada di tanah masjid itu bahaya. Ya, bahaya. Kalau pernah mendengar pernyataannya Pak Rupai seperti itu. Oleh karena itu, sampai detik ini memang yang saya tahu, tetapi sekali lagi saya tidak ikut rapat, katanya yang pernah ikut rapat memang itu sudah diputuskan, tapi karena sudah lama yang gitu ya, sudah diputuskan bahwa semua sisa daripada yang ada itu dilakukan ke masjid. Mau tenang, supaya gue nanti tolong sama dini sampai malam ya. Insya Allah kita lebih bernih, lebih enak nanti ya. Sampai nanti malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai konfirmasi aset masjid. Yang bermasalah itu enggak apa? Enggak apa sih bermasalah? Karena orang yang lama itu ngomong istilahnya
anu masih mengaku sebagai ketua. Bangunan itu belum dibubarkan. Ini salah, ini saya maaf. Lantaran ini Pak Mas, kira-kira dan sekarang pertemuan dua. Pasir tak sembuh tinggal kalau itu ada undangan yang sebelumnya sudah ada undangan saya. Kalau kenal tentang tentang rapat tentang sepuluh tentang pasir yang kemudian baru kalau saya nak turun waktu ini. Turun waktu ini yang satu tanah sisa tunggul dan melakukan pertukaran. Waktu itu awalnya lalu, kula batu sasi ini pun datang bagi angka satu dan bagi angka lalu. Tapi ini penyakit saja memang berjalan saja kula batu sasi ini. Tidak cinta hukum saja, masa itu untuk kebukulan anteng macam itu. Kula langsung lari itu Pak RW, Pak Sosa. Lalu ngomong dia akan berlakon, Pak Kula Nabi Arsip. Kamu berdoa, sila malu ketika dikawal kamu. Wah, nak kawal tu. Pasti hilang. Pasti esok-esok kawal yang lama. Asyik nak kawal orang yang lama. Kepada orang bulan dia. Iku lah, aku sudah. Yang mana ni pun. Nanti pun depan, sisa. Nanti depan. Itu nanti bagus. Mantu. Tak tahu kalau itu nanti nanti tak terkonfirmasi. Klarifikasi, orang tuanya orang tuan tidak bisa melakukan itu ni, tidak bisa melakukan. Maka malam, naya ikar pun tidak jadi. Kau semua tersalang tu. Sama dengan kau, orang tuan pun asyik tidak bisa. Omongan pun bisa batal. Ya, tak main tu lepak. Namun, aku tu lagi saya tak ada kerja lagi. Lagi tidak boleh berpuji. Mana boleh bandar? Kau tengah rakyat yang juga lembar. Tapi ini kau Yaki yang terdapat kebukulan tanggal 6 bulan 9 ya. Kau wajahkan lagi bahasa radio yang sendiri-sendiri mau lakukan. Saya ini kisah juga terlecak tahun pada tangan bahasa radio ya. Berarti kau senapet. Langsung kakaknya dia tanggal 10 ini, tanggal 10 ini. Enggak tulisannya dewa apa enggak? Ini bisa dikawal. Sapat lahir kurangan, bentawilan dosen gabungan bahasa keturunan. Hari Minggu, 6 September 2015, jam 7 malam, sampai selesai. Satu pembukaan oleh Bapak Kasim, terus pembahasan, langsung berkali pembahasan, laporan keuangan dosen gabungan tahun 2014-2015, terus nomor tahu, fasilitasi dengan dosen gabungan dengan artis timbang atau kacang timbang yang dana yang dialokasikan 9.919.000 rupiah. Nomor tiga ini dosen jago anak putu ini di pasar manggil pembahasan tamakah dosen untuk pembangunan balai buku. Ya, ini juga menggunakan seumpama waktu minggu, Pak Musyukun minggu itu merujuk Boston untuk berdoa, tapi kan berdua. Konfirmasi kalian minggu itu, oke, itu tanganku, oke. Insya Allah, ini terbaik lagi. Insya Allah, minggu ya. Kemudian, paling akhir nanti, paling akhir tahun, kesepakatan bersama dengan rapat Jumat minggu, sifat tanah kesehatan, disepakati untuk hal-hal itu, dan itu tanda tangan pun wonten. Lah kalau tembok ini memang dia bilang mandi dia kalau tembok ini pun tahun-tahun untuk memandu salah ini berpengajang dan tak rusai walaupun dia berapa tapi lah tembok ini mandi bisa ini pun saya ini tahun gue terakhir dan setahun iya ini gue setahun SKB ini mandi langsung ini gak mandi salah dia tembak lupa. Ini pun kula tanda tangani pengumuman diri kula batas kasen kabungan. Mereka memanggil disepakati mau putri lek umur kula bersalah di monggo lek disepakati di monggo. 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 Rata-rata Mbak Cucu terus masuk nyambang. Rata-rata Mbak Cucu masuknya.
kalau dilihat masih ingat bang. Kemudian yang tanda tangan itu Jumin Bantuang Tuntun Pak Prabowo. Itu apa sih yang kedua? Loh, betul sih tanda tangan berarti memang bukan berarti yang tanda tangan itu tanda tangan kehadiran itu bukan berarti itu juga. Itu berarti kan Edward kita berupa acara lagi, ya. Tanda tangan kehadiran itu adalah bapak. Bangun. Tujuan pembangunan nih buat nanya tentang tanda tangan hadir nih. Oh, tanda hadir ya. Berbeda lah. Tanda tangan hadir dengan pernyataan setuju itu berbeda berbeda ya. Itu satu. Untuk masalah aset masjid, memang saya lihat pertamanya itu kalau kenapa itu kok dibagoskan ke masjid dari berbagai hasil musyawarah rata-rata di dalam keluarga itu memang sulit tinggi. Tapi di tempat itu ditinggi, ya. Tapi di jalur itu ditinggi, akhirnya tak keluar jauh itu atau sing berbeda-beda. Akhirnya rata-rata itu diwakafkan ke masjid. Kemudian kalau kita berbicara masjid, ya, tapi jangan kita secara hukum, karena di sini mengikut hukum Islam. Karena kalau sudah pernyataan itu meskipun tidak diperoleh diwakafkan ke masjid oleh salah satu laki yang dapat keluarga, itu meskipun tidak terpenuhi hubungannya dengan akhirat, bukan dengan apa namanya administrasi, ya. Ini contoh saya begini Pak Ibaru. Sawah-sawah ini sudah keputusan keluarga orang ini. Saya potong ke masjid, ya. Kemudian gak nasi ngapet, akhirnya anak saya nuntut. Secara hukum menang mereka. Tapi orientasi kita tentunya bukan hukum dari hidup nasional, ya. Tetapi hukum perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita berbicara usaha dan buka, itu kalau sudah disambalkan, apa namanya oleh pihak keluarga memang diserahkan untuk wakaf masjid, mohon dihormati meskipun tidak tertulis secara hukum itu apa namanya di apa namanya aku tak tahu apa notaris kokol itu yang tidak tertulis di tidak diaktifkan notaris jadi seperti itu perkataan yang sangat tajam dan tidak belajar sedikit pun itu kalau berkaitan dengan tanah masjid kalau dilakukan. Nah oleh karena itu karena kembali lagi saya memang tidak ikut rapat tetapi saya mendengarkan memang pada waktu itu tadi saya tanya orang-orang yang saya tanya memang yang saya ketemu kalau tidak ketemu kan tidak mungkin saya tanya keputusannya itu mentah itu artinya belum ada yang setuju semuanya belum aklamasi setuju belum ya jadi kenapa sih saya kok ngomong karena saya salah satu yang mewakafkan sakulah ke saya bukan saya mungkin tidak suruh waktu itu ya karena saya tidak pernah ikut menyerahkan. Bom, macam malam, Pak Prabowo, mantap jual semua apa ini? Terima kasih. Terima ini. Terima kasih. Terima kasih. Kurang sedikit termasuk dari war, ya. Ini masalah. Para wakaf masjid, ya. Ya, Pak Menteri loh. Mau kalian Menteri Bayi pun jangan. Napa sisae yang ikan jauh-jauh satu menit lagi tidak sekali muan yang pokok ni tak perabot dia malah sisae lalu terus di sampai akan di laporan kan masih jauh-jauh ni dah lain pun mata ni ku
Mbun kate diotek-otek mari. Kanggo mate dhek nang masjid. Karena pun kanggo masjid napa terus pani nang masjid niku to termasuk Pak Ben masjid niku utawa ketua Pak Ben masjid niku sing ngatur. Sebab kita harus diatur ke wabono, kanggo nang masjid niku wabono kanggo wonten pun lae napa ngono utawa kanggo bangun wali nang masjid diatur upamane. Tapi pun cepat nanti mana mawon Pak Ben pun pun kena diotek-otek mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mawon kula sak niki mboten ngomong masalah kula sakere niku mboten. Jadi kula ngomong sak mangke ngomong masalah kula iwak biasa mawon. Masalah gogol ngapun to ya. Memang betul lek gogol itu kelebihan. Kerosi, di kerosoan ini, walaupun umum kalau ngarani kerosoan. Masa itu kan gogol. Di tahun 60, tanggal 24 September, pengurus undang-undang UUPA, ngapain itu keluar sama warga, bahwa semua gogol sudah dibagi. Dan setiap tanah, yang namanya nopo, itu bertuang. Dan tanah ini tidak bertuan, maka diambil oleh negara. Setelah itu sampai batas akhir, sekitar tahun 66, itu gogol sudah dihapus, maka jadi kas bos, kas bosa. Nah, permasalahan ini, yang menganggap orang 30 buah ini mengakui bahwa ini tanah kelebihan. Padahal baru beli, ikut tanya ikut tulisan kas dusun kabunan. Permasalahan itu, kula takon ngaturan mengerti agama. Sing diarani gosok itu apa? Harta perampasan. Terus rukun wakaf itu apa? Kan yang sekawan, enten wakil, wakaf apa tenang? Enten menungso ini, enten penyai sama enten penyai ini sudah jaga lebih kayak no. Lan enten sih di pasrah, bunuh dulu natur, bunuh dulu takmir. Baru senama papat kan, nah ini ikrar wakaf. Kalau seandainya kelebihan dari tanah itu, itu kita tidak membahas masalah yang dulu. Karena apa? Tanah ini boten saged disertifikasikan. Ngapain? Lek rumah suami ku memang berumusnya dan tidak nanggol sama dalam hukum. Kalau itu memang betul-betul dihakon, nanggol. Lek cara berhukum itu menang, ngapain itu secara berhati. Semua batal mulai tanah sandi, mati kuasa, batal mogol di batas hukumnya. Itu jenis, gosap, lek menurut gua, ngapain? Ini untuk menanggol, lek di terusakan. Terus dari kelebihan tanah itu, sudah dibagi dari 7 orang ini, ukurannya pinjam Pak Sari. Per satu-satu orang. Per kapling pinjam Ibu. 7,5 dari bawah. 7,5 dari bawah. 5 ke atas, 8,5. Nah, terus di samping itu, nah, kalau juga waktu itu, terus tanah dari sisa, iku cari sinten. Tidak ada kata-kata modalin ke tanah belakang yang berlumpur-lumpur belum mohal. Mohal itu adalah hukum. Hukum negara monggo, hukum islam monggo. Lainnya itu balik-balik bersama Allah. Lupa, kalau gue harus berjelaka. Kalau seseorang itu mengakui, monggo berjelaka satu masalah seperti kita dua, tapi apa sih? Saya itu semua untuk melebihnya. Makanya kalau mau setuju kalau takut, kalau itu diikrafkan, katakan oke aku tadi wakos, aku senang aku wakos, tadi maksudku wakil aku lagi senang. Tapi bagaimana itu kalau ini, itu kayak ini, bagaimana itu apa, kan berakon. Itu sudah ada batasnya tahun 66. Kulah itu bukan banyak masalah yang lalu. Mau kita sama kakak, takon teng lurai, sama kakak teng kecamatan,
buatan jualan akhirnya jualan ten. Orang kan belum masuk kalau person itu free. Lagi ini kastusun, apa pun tidak sih, kalau tidak ada kastusun, ini kekakun. Maka ini akan pengganti, oke dibagi itu yang aku, monggo. Tapi kenapa aku berhasil? Kan harus ada hutan. Tapi yang akan masuk asetnya, asetnya negara. Berapa? Maka? Terus terang ya, tanah yang semacam ini juga ada di desa lain. Contoh di daerah Sumber Duko, Beringin. Itu juga dibagikan ke haknya yang orang-orang dokol. Jadi timbirnya juga ada, sama persis. Haji Yusuf. Ya, itu dibagikan juga. Ini ada sesepul. Pecok-pecok, bongkar tanah gogol. Tanah gogol ini istilahnya orang gogol itu soro dulu. Lu ada ngomong soro? Ji, ada ngomong soro. Saya ikut itu, ini saya termasuk gogol. Ya, jadi yang gogol itu soro loh, biar orang tahu. Kalau ini diobok-obok ya, tanah yang lama ini dulu tuh belum orang-orang dibagi itu dulu di garap kok, rocok ini lewong kampung kampung soalnya kan dusun ya, bukan itu, bukan dusun itu diparuh, kok cinggok oleh bagian ini saksi ada Pak Kabir oleh pelan ya, paham ya, sudah Pak Kabir, silahkan ditepuk, monggo, jangan lupa.